sangat membantu sekali untuk mempercepat proses dan juga tingkat efisiensi di dalam penanggulangannya sangat kelihatan. Jadi kan istilahnya rapid test itu ya kita langsung lompat ke apa namanya ke PCR langsung ke swab. Ini yang kita tunggu-tunggu sih. Jadi lebih mudah juga untuk melakukan hal ini, targetnya itu bisa lebih luas. Itu sangat-sangat penting, sangat membantu dan ini sangat mempercepat proses penanggulangan COVID dengan adanya lab-lab seperti ini atau PCR. Kita miliki sekarang ini sesungguhnya adalah milik masyarakat, bukan hanya milik kita. Kita ingin mendedikasikan apa yang kita miliki untuk kepentingan masyarakat, apalagi terutama di dalam mendukung program pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Jadi sengaja memang saya sendiri yang mengundang Pak Wali Kota melalui Pak Bayasan untuk melihat apa yang kita miliki dan minta beliau untuk memanfaatkan apa yang beliau bisa bantu untuk peningkatan pelayanan ini. Itulah yang akan kita usulkan melalui tim yang kita miliki, tim terutama yang sekarang yang bekerja keras sekali adalah tim biologi molekuler dan Satgas COVID-19 Mitra Sukarela. Jadi saya kira itu misi kita ke depan agar lab yang kita miliki yang kita sudah kembangkan sejak 5 tahun secara perlahan-lahan sampai sekarang mampu melakukan diagnosis pasti tentang COVID-19 supaya benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah hadir, kemudian sekarang Bapak Wali Kota didampingi Bapak Sekda untuk meninjau dan sekaligus melihat situasi dan kondisi laboratorium biomolekuler yang kita punya di Universitas Warmadewa. Dan ini adalah suatu kebetulan saja bahwa laboratorium ini baru saja selesai dan kita isi dengan peralatan-peralatan dan ternyata laboratorium yang kita punya ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan tes PCR bagi mereka yang terkena COVID-19 dan tentu kami akan dedikasikan semuanya ini untuk kepentingan masyarakat Bali, untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah sehingga apa yang kita punya ini bisa kita manfaatkan bersama-sama.